ini cara membuat pet. Ini untuk pet anak-anak. Ini cara jahit pinggiran yang melengkung, bisa diterapkan di baju klok atau rok klok. Ini juga kerudung juga bisa, jadi jahit kecil. Kalau kita tidak punya sepatu klim, kita bisa pakai sepatu biasa. Caranya seperti ini. Memang dua kali kerja. Untuk kawan-kawan yang masih kesulitan, bisa dicoba. Tidak ada rotan, tali pun jadi. Ini yang finishing. Tenang putus. Sudah jadi. Ini biar lebih rapi, nanti dikasih air terus disetrika. Jangan lupa untuk rajin-rajin setrika biar jahitan kita itu lebih rapi. Oke, sekian dulu dari saya, Taylor Otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.